Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang ada di rumah, apa kabar? Sudah misalnya kemarin kita udah libur ya. Hari ini kita kembali lagi di program yang sama, yang pastinya hari ini di Studio 2 Jek TV ramai sekali dengan bidadari-bidadari surga. Insyaallah, amin. Ibu-ibu apa kabar? Sudah sarapan belum? Cakep. Ya nah, kalau kita bertemu lagi bersama saya pastinya Ari Giordani di program unggulannya Jek TV, apalagi kalau bukan Ramadan Berkah Season 2. Boleh tepuk tangan ibu. Wow, ibu-ibu, kakak-kakak saya hari ini rame sekali. Informasinya nih pemirsa, full, padet banget hari ini untuk Studio 2 nya, untuk tribunnya habis ya, tiket kita hari ini laku terjual. Oh iya, saya mau berkenalan dulu nih untuk teman-teman atau juga seluruh peserta yang akan mengikuti lomba hari ini. Ada dua perlombaan, di antaranya perlombaan yang pertama adalah lomba solo religi karena kita memiliki 4 peserta, dan selanjutnya untuk tim rebana kita juga ada 4 tim atau 4 grup yang akan berlaga di atas panggung ini. Sama seperti biasa, kita akan mencari 2 peserta terbaik dan 2 peserta tim terbaik yang akan lolos ke babak selanjutnya. Dan kira-kira siapakah yang berhasil lolos ke babak selanjutnya tersebut? Untuk itu terus tonton Jek TV sampai dengan selesai. Karena apa? Karena nanti di penghujung acara kita akan umumkan siapakah kira-kira yang lolos ke babak selanjutnya. Nah, sebelumnya Ari mau perkenalan dulu deh dengan ibu-ibu yang cantik-cantik banget. Untuk yang pertama, saya pengen dengar suara dan teriakannya. Yang pakai baju warna hijau dari mana? Dari. Saya pengen dengar yang kompak dong. Yang baju hijau dari mana? Ibu-ibu Sumber Sari. Oke, tepuk tangan dong untuk ibu-ibu dari Sumber Sari. Yang hari ini bajunya senada dengan baju saya. Kita hari ini kompak ya mami ya, walaupun tidak ada janjian. Yang baju merah dari mana? BKMT Jambi Selatan. Itu dia semangatnya, saya suka sekali. Dan yang di atas sana bajunya segar sekali seperti kue lapis. Enak ini, ada baju warna biru, pink muda, dan pink sedikit tua. Itu dari mana? Nurul Hoir, boleh tepuk tangan dong. Dan yang terakhir, saya harap ibu-ibu yang satu ini tidak terganggu dengan apa ya, pernak-pernik indahnya. Setiap bergerak kita pasti geleng-gelengnya itu cetar membahana, menggunakan baju berwarna merah marun. Itu dari mana? Al-Amin. Cantik-cantik suaranya, mantep juga ya. Untuk ibu-ibu semua, apakah siap untuk berlomba hari ini? Apakah siap? Untuk itu saya minta mana tepuk tangannya untuk Studio 2 Jek TV. Wow, rame hari ini. Dan pemirsa, perlu diinformasikan bahwasannya acara ini tidak akan berjalan dengan baik dan lancar kalau misalnya tidak ada para sponsor yang mendukung acara kita. Untuk itu terima kasih banyak. Yang pertama untuk ASEAN Agri Indonesia. Terima kasih untuk Dr. Haji Maulana MKM. Beliau ini merupakan Wakil Dewan Masjid Kota Jambi. Dan terima kasih untuk Bapak AR Syah Bandar, ini selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi. Terima kasih juga untuk Kampung Raja, Azila Muslim Square, Mitra Hospital, Pixi, Lontar Mapirus, Luminor Hotel Jambi. Terima kasih juga untuk Brownies Amanda, Edelweiss Decoration, dan Depot Bunga Samiaji. Dan hari ini kita juga akan dinilai langsung oleh dewan juri yang pastinya bersifat independen dan sportivitas yang sangat tinggi. Untuk itu saya minta aplaus yang luar biasa dong. Yang pertama untuk Ibu Haja Zubaida. Assalamualaikum Bu Haja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hari ini kita seger juga ya, merah juga ya. Iya. Ada apa dengan warna merah hari ini? Berani berarti. Berani ya. Berani untuk menilai dengan baik ya, yeah. Maksudnya ya. Nah, untuk ibu aja sendiri nih, ada yang disampaikan untuk seluruh peserta mungkin sesuai dengan pelajaran-pelajaran dari peserta sebelumnya. Iya. Yeah. Iya, yeah, buat semua peserta. Di sini kita biasa berlomba, menang kalah itu biasa. Betul. Mungkin kalau menang itu baru luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Yeah. Untuk peserta semuanya, kita harus
ya menguasai. Jangan sampai kalau kita mau menang, ya, ini harus bagus, kompak. Ya, itu. Oke, boleh tepuk tangan dong, harus bagus dan kompak intinya. Menang kalah itu nomor 2, urusan belakang. Yang penting kita mengisi kegiatan positif di bulan suci Ramadan ini ya. Dan selanjutnya ada dewan juri yang akan menilai juga di tarik suara. Halo, assalamualaikum untuk Andika Kusuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tidak ada sama sedikit pun ya. Oh, cuma celana. Iya, celana kita sama. Oke, baiklah. Kalau dengan Ibu Haja bagi yang sama warnanya, kalau Andika celana yang sama. Nah, untuk Andika sendiri, Andika, penampilan-penampilan kemarin sudah kita lewati bersama, dan kita sudah saksikan dan nilai bersama, dan kita sudah mengetahui siapa yang lolos ke babak selanjutnya. Yang paling krusial, yang paling fatal biasa dilakukan oleh peserta, kesalahan ini apa ini, Andika? Kalau kesalahan yang paling krusial itu yang pertama groginya. Oke. Grogi. Kemudian untuk persiapannya sepertinya kurang karena enggak punya prepare kemungkinan. Karena sebenarnya kita kan di sini dipersiapkan untuk yang solo ataupun yang rebana itu di satu hari sebelumnya bisa datang ke studio untuk check sound dan persiapan. Itu sih. Harusnya itu lebih dimanfaatkan untuk para peserta. Oke, baik. Eh, by the way, di giginya ada kulit cabai. Iya, di sini. Bohong, deng. Ya udah, kalau gitu pemirsa jangan kemana-mana ya, karena setelah jeda pariwara berikut ini kami akan segera kembali dan menampilkan dua langsung nih untuk tim Rebana yang akan tampil di atas panggung ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Ramadan Berkah Season 2. Alan Wasyalan. Terima kasih masih bersama kami di Ramadan Berkah Season 2. Ahlan wa syahlan. Nah, pemirsa, pasti nih terutama untuk ibu-ibu nih pada galau ya. Karena apa? Karena tidak terasa kita udah memasuki hari ke-6 ya di bulan suci Ramadan. Ke-6 atau ke-5, Bu? Ke-5. Udah kelima, udah 5 hari aja kita puasa, subhanallah, tidak terasa ya. Dan itu artinya pasti untuk ibu-ibunya udah mulai pusing untuk mencari baju hari raya Idul Fitri yang pastinya bisa kompak sama keluarga dan juga modelnya terupdate dan pas dengan ukuran yang Anda miliki. Nah, kalau misalnya Anda penasaran atau Anda bingung mau mencari baju yang bagus di mana, modelnya yang update di mana, langsung aja yuk mampir ke Azila Muslim Square. Mumpung ini baru di awal-awal Ramadan, jadi untuk modelnya lengkap, ukurannya pun juga masih banyak ya. Harganya terjangkau, yang pastinya berada atau beralamat di Brownie Kota Jambi. Ya sudah, kalau gitu pemirsa, ini dia penampilan grup Rebana kita yang pertama. Berikan aplaus yang luar biasa untuk Al Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Mari kita lakukan, walaupun lapar dan dahaga. Itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dong untuk tim Rebana dari Al Amin. Wow, pemirsa, keren banget ya.
Dan nanti kita akan berikan bersama-sama kira-kira seperti apakah komentar dari dewan juri. Untuk itu silakan untuk tim atau grup rebana dari Alamin untuk bisa kembali ke tempat semula karena akan kita lihat bersama-sama penampilan dari grup atau tim rebana selanjutnya. Nah, berbicara masalah tim-tim rebana selanjutnya pemirsa, saya ada informasi seputaran tentang makanan yang sangat bagus sekali ketika kita konsumsi di berbuka puasa. Karena disarankan ketika kita berbuka puasa itu berbukalah dengan yang manis-manis. Nah, kalau misalnya ketika Anda sahur melihat wajah saya yang manis, Anda juga harus bisa berbuka dengan yang manis yang pastinya persembahan dari ini dia. Saya kasih deh. Tuh. Nah, Brownies Amanda. Tuh, untuk Brownies Amanda ini merupakan a truly brownies taste, di mana untuk masalah rasa ini jangan diragukan lagi. Rasanya enak banget dan juga untuk kuenya itu sangat legit, padat dan pastinya membuat Anda pemirsa di rumah akan ketagihan untuk bisa mengkonsumsi Brownies Amanda. Tahu enggak sih di mana alamatnya dari Brownies Amanda? Alamatnya itu dekat banget, dekat Tugu Juang Jambi. Jadi kalau misalnya Anda lurus dari Tugu Juang, lihat aja di sebelah kiri Anda. Kalau menuju pasar ya, lihat sebelah kiri pasti kelihatan deh. Namanya Brownies Amanda. Untuk pemirsa, Brownies Amanda. Truly Brownies Taste. Dan Anda semua, ini dia. Kita lanjut yuk untuk tim rebana yang kedua. Berikan aplaus yang luar biasa untuk BKMT Jambi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
na 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 na. Jika telah sempurna sebulan lamanya, jika telah sempurna sebulan lamanya, tunaikan zakat pada fakir dan miskin agar mereka merasa bahagia. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh tepuk tangan Ibu, bertahan aja di situ. Boleh tepuk tangan dong. Ibu boleh geser ya, geser. Dan kami mengundang kembali untuk tim Rebana dari Al Amin. Silakan untuk bisa bergabung juga. Bikin dua bersab aja Bu. Dua barisan aja. Oke, okay, dua barisan. Iya. Dan pemirsa, kita udah melihat dua peserta tadi yang udah menampilkan yang terbaik di atas panggung ini. Dan seperti apakah ya komentar dari para dewa juri yang akan memberikan sedikit masukan mungkin, atau komentar atau pujian, saya juga tidak tahu apa yang akan diberikan oleh tim dewa juri untuk kedua tim atau grup rebana kita pada hari ini. Nah, ini dia untuk peserta-peserta kita udah bersedia di atas panggung. Ibu BKMD dari Jambi Selatan, sehat? Tidak ada senyum loh saya lihat hari ini loh. Nanti puasa, jadi puasa tidak boleh senyum. Nabur rebana pakai tenaga. Tapi di ujung-ujungnya baru keluar senyumnya. Tepuk tangan dong untuk BKMT dari Jambi Selatan. Nah, kalian di sini yang saya suka, ibu yang megang kerincingan mana tadi? Wah, ini yang paling semangat ini. Kalau yang pakai kerincingan, yang lain gerakannya biasa aja nih. Tapi saya suka semangatnya seperti itu. Boleh tepuk tangan dong untuk kedua grup kita hari ini.
Dan langsung aja kita dengarkan bersama-sama ya ibu-ibu ya. Kita sama-sama belajar di sini, sama-sama mendapatkan masukan. Mudah-mudahan besok bisa menjadi tim yang lebih baik lagi. Oke, kita silakan yang pertama kali untuk Ibu Hajah Zubaidah. Silakan untuk komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik-cantik semua pada hari ini. Ya, semangat. Ya, mungkin saya di sini mau membahas masalah vokal dulu ya. Vokal cukup bagus, cuma ditingkatkan lagi powernya. Jadi untuk penampilan agak kompak lah itu. Agak kompak. Ya, agak kompak. Cuman ada yang kurang senyum. Betul, betul. Tadi ini Bunda. Iya. Nah, ini biangnya nih Bunda. Ya. Ini yang paling susah senyum Bunda. Susah, Bang. Memang susah. Kenapa? Enggak tahu, Bang. Ih. Katanya gara-gara gigi. Iya. Boleh dilanjutkan? Silakan, Bunda. Iya. Jadi tadi saya ada melihat salah satu dari finalis itu. Iya. Wah, keren. Keren ya. Bukan. Dia gayanya dia sendiri. Oh, gitu. Kawannya kesano. Heeh. Nah, kan merasa kan? Nah, gitu. Yang mana Bunda? Yang mana Bunda? Itu yang paling besar. Yang paling besar. Yang mana paling besar? Yang bass, yang bass. Oh, yang bassnya. Oke. Okay. Iya. Untung dia enggak ngebor loh Bunda. Nah, itu. Jadi baju, kostum oke, okay. Cantik-cantik. Pakai India He. Ada India He-nya juga. Iya. Iya, saya rasa itu lebih ditingkatkan lagi kekompakannya, penampilannya. Ya, vokal lebih ditingkatkan lagi ya. Semoga sukses. Ya. Oke, itu dia untuk komentar dari tim Rebana Al Amin. Dan selanjutnya untuk BKMT Jambi Selatan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat ibu-ibu walaupun belum puasa ya. Ya, merah-merah berani sama dengan saya. Di sini saya ya, masalah vokal cukup bagus. Cuma ada cumanya juga. Oke, ini. Oke, ada cumanya. Awal-awal ini kekompakannya agak kurang juga gitu. Oke. Tapi makin kesini? Ya, makin kesini makin oke. Okay. Oh, makin oke. Okay. Sempat-sempat tadi hampir jatuh ya di belakang, tapi tetap semangat. Itu yang keren banget. Ya, itu. Ya. Jadi ini masalah ada juga tadi yang ininya kurionya tadi kan ada juga yang kesini, ada juga yang kesana. Okay. Merasa enggak ibu-ibu? Oh, terbagi dua. Bukan, ada Kaya. Salah satu juga tadi. Oh, satu tidak kompak gerakannya. Salah satu tidak kompaknya, ada juga. Tapi enggak masalah kok. Ya. Mungkin saking semangatnya tidak merasa ini kawannya kemana ini goyangannya gitu kan. Gerakannya ya benar. Iya gerakannya. Baju oke. Okay. Penampilan oke. Okay. Ini tadi instrumennya kok hampir sama ya dengan Al Amin. Oh tabuhannya hampir sama. Iya instrumen yang oh, di instrumen. Depan. Instrumen. Okay, cuman okay. Gendangan enggak sama. Ah, oke. Okay. Iya. Ya, saya rasa cuman itu lebih ditingkatkan lagi. Ya semangat ibu-ibu, mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Oke baik, itu dia penampilan atau juga komentar dari Dewan Juri kita kepada kedua tim Rebana yang udah bertanding. Bener loh, tadi ada insiden yang pemirsa di atas panggung ini. Yang pertama dari Al Amin ketika bersimpuh, ketika berdiri ada yang ingin jatuh juga. Tapi bisa mengendalikan agar bisa tampilnya maksimal. Ketepukannya dong untuk Al Amin. Kalau dari BKMT ada yang hampir jatuh, tapi tidak menghilangkan semangat dan rasa groginya. Boleh tepuk tangan untuk BKMT Jambi Selatan.
Jadi jiwa-jiwa kompetisinya itu udah nampak, udah kelihatan jelas di atas panggung ini. By the way pemirsa, saya akan menyapa untuk juri tamu kami yang udah hadir di tengah-tengah kita semua. Penonton! Penonton! Saya minta tepuk tangannya dong untuk Bapak Abu Bakar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Wow. Nah, Pak Abu Bakar ini merupakan Kabak Humas Sekda Kota Jambi ya Bapak ya. Dan satu-satunya Kabak Humas terganteng loh yang ada di Provinsi Jambi. Ini harusnya jadi artis loh. Hidungnya kalah saya, sedikit malu nih hidung saya. Padahal udah maksimal banget. Bapak apa kabar, sehat hari ini Pak? Sehat, Alhamdulillah. Nah, selaku Kabak Humas ini Pak, kita banyak sekali mendengar hoax ya, kabar-kabar yang tidak benar di luar sana. Agar ibu-ibu pemirsa JEK TV yang tidak terpengaruh dengan kabar-kabar yang tidak benar atau hoax di luar sana, apa yang harus kita lakukan ini Pak? Sedikit masukan aja. Nah, ini ada tambahan nih ya, sabar ya Bu ya. Ya. Begini Ari, sebetulnya ibu-ibu ini juga hidup di masa zaman now ya. Memang ya, kondisinya serba canggih. Saya yakin pasti ada yang juga yang pegang HP. Nah, kebanyakan memang postingan-postingan itu munculnya dari handphone, dari Android kita. Nah, kami menyarankan jika ibu-ibu mendapatkan konten atau postingan yang kalau dibaca berulang-ulang sepertinya ada yang janggal, sebaiknya jangan diteruskan atau jangan di-forward. Kita khawatir nanti postingan itu justru hoax. Ketika yang kita teruskan itu juga hoax, maka kita juga termasuk melanggar undang-undang ITE. Dan itu ancaman hukumannya pidana. Jadi supaya lebih berhati-hati lagi. Tapi jika itu memang ada unsur kebenaran dan sumbernya jelas, jangan takut juga untuk berbagi, sharing untuk teman-teman kita. Gitu Ari. Oke, berarti di cross check terlebih dahulu ya Pak ya. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Oke. Nah, untuk Bapak sendiri nih Pak, melihat program Ramadan Berkah di JEK TV hari ini, tanggapannya seperti apa? Menggali bakat-bakat yang luar biasa mulai dari vokal solo, rebana, lomba tartil, dan juga lomba makeup dan style hijab ini Pak. Luar biasa. Saya sebelum kesini tadi sempat ngelihat promonya di JEK TV. Saya lihat luar biasa, dan Ramadan Berkah Season 2 ini menampilkan warna yang berbeda setiap tahunnya. Dan tepuk tangan. Dan saya juga tadi sejak di kendaraan menuju ke JEK TV mendengar akan hadirnya grup Al Amin, kemudian juga grup PKMT Jambi Selatan, kemudian juga grup Ibu-Ibu Sumber Sari, dan juga grup Nurul Khair. Saya segera untuk mempercepat lajunya ke sini. Waduh. Saya penggemar juga Bung Ari. Oh gitu. Bagaimana? Oh, Bapak punya gambus juga di rumah. Ya mungkin kalau ibu-ibu pernah mendengar orkes gambus As-Sofa yang ada di Jambi juga. Itu 5 tahun yang lalu itu saya yang mengawakinya. Oh. Dan sekarang saya owner aja Bu. Saya owner aja, saya pemiliknya, dan sekarang udah diteruskan oleh keponakan-keponakan saya. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak ya. Sempat pula Bapak nak promosi. Ya kalau gitu Bapak, terima kasih banyak. Semoga Bapak bisa menikmati acaranya sampai dengan selesai ya. Ibu-ibu terima kasih juga. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah jeda pariwara berikut ini kami akan segera kembali. Untuk itu tetaplah bersama kami di Ramadan Berkah Season 2. Ahlan wa syahlan, kami akan segera kembali pemirsa. Lebaran sebentar lagi, mau mudik bingung. Jangan bingung pemirsa, saya ada penawaran spesial persembahan dari Sriwijaya Air. Karena apa? Karena setahun full Anda bisa terbang sepuasnya dengan modal 12 juta rupiah saja loh. Nah, dan pastinya untuk informasi selanjutnya, harga spesial tersebut 12 juta rupiah dengan cicilan 0% setiap bulannya sampai dengan 12 bulan. Dan jika Anda tertarik, silakan daftarkan sekarang juga. Nih, daftarnya di sini nih. Tuh, di member.sriwijayaair.co.id. Sekali lagi daftar sekarang di member.sriwijayaair.co.id. Jangan bingung lagi pemirsa, kalau misalnya Anda ingin mudik, ayo bersama Sriwijaya Air.
Baik pemirsa, kita akan lanjut memasuki untuk peserta kita yang kedua, di mana peserta kedua ini akan menampilkan atau perlombaan dari lomba solo religi. Dan kira-kira seperti apakah penampilannya? Studio 2 JKTV satukan yo semangat Anda untuk memberikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Amelia. Habibal qalbi ya khairal bara ya ya liji tabil haqqi rasulal hidayah ya rasulallah ya habiballah ya rasulallah. Dari Amelia. Amelia sini dulu sayang. Sini. Jangan kabur-kabur kamu. Kenapa kamu minder ya sama saya ya? Nah, apa kamu terkesima sama saya? Ais. Aisnya besar banget. Sini Mel. Nah kan enak. Udah cocok belum Bu? Hah?
Maknya melotot di sana. Apuh lah dunia. Amel, kamu sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kamu aman dengan lagu barusan? Aman? Suka dengan lagu itu? Suka. Nadanya pas? Pas. Oke, okay, itu menurut Amel ya. Amel, kita langsung belajar sama-sama sayangnya. Kita akan dengarkan langsung untuk komentar dari para komentator yang akan memberikan masukan buat kamu atau pujian. Ya. Kalau gitu langsung aja untuk dewan juri yang pertama, silakan untuk Andika Kusuma. Assalamualaikum Amel. Assalamualaikum. Dekat Ari jadi grogi ya. Amel, kok nggak masuk ya suaranya sama lagunya? Grogi kak. Grogi, kenapa? Grogi kenapa? Kamu ada masalah? Rame ya. Mungkin karena yang nonton rame. Padahal di rumah lebih banyak loh yang nonton ini. Cuman gak kelihatan kan? Cuman harusnya kamu lebih prepare lagi. Sayang banget, suaranya bagus. Setuju. Bener ya? Suaranya bagus, cuman iya gak masuk. Jadi sayang banget. Tapi overall kamu keren banget. Suaranya bagus, dandanannya juga cantik. Oke. Okay. Boleh tepuk sama tangan dong untuk Amel. Amel udah biasa ikut kompetisi seperti ini? Enggak, jarang. Ini baru pertama kali atau? Kedua kali. Kedua kali tapi berani loh tampil di kamera, tepuk tangan dong, keren banget. Ini berarti mentalnya, sekarang kamu lagi ditempa untuk mentalnya ya sayang ya, yes, terus belajar. Untuk selanjutnya mungkin untuk dewan juri tamu kita ada sedikit tambahan, boleh silakan Bapak Abu Bakar. Baik, makasih Ari. Assalamualaikum Amel. Waalaikumsalam. Iya. Saya senang sekali dengan lagu ini, tapi memang tadi Andika sampaikan memang kurang match ya dengan instrumennya, dengan musiknya. Tapi memang grogi itu memang sesuatu hal yang lumrah. Itu harus butuh latihan. Jadi saya yakin Amel kalau latihan terus, insya Allah nanti akan percaya diri dan aslinya akan keluar. Selamat ya Amel ya. Asik. Boleh lah, keren tuh. Oh ya, satu lagi kalau boleh. Ini panggungnya besar. Amel harus bisa menguasai panggung. Oke? Okay? Jangan berdiri doang begini tuh. Kamera kita ada 1, 2, 3, 4. Banyak kameranya. Terus kamera-kamera handphone juga banyak. Ya udahlah kalau gitu Amel, sukses ya sayang. Untuk Anda, terima kasih. Silakan kembali. Dan pemirsa, kita langsung yuk melihat bagaimanakah penampilan dari peserta kita yang kedua. Di mana peserta kedua ini akan membawakan lagu spesial juga pasnya religi di bulan suci Ramadan kali ini. Langsung aja untuk Anda semua. Peserta ini udah seger banget dengan nuansa kuning-kuning-kuning-kuning semuanya. Mujur-mujur dah hujan. Ya udahlah kalau gitu untuk Anda, beri tepuk tangan dong. Untuk... Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibangkabi, ya khairul baraya, ya licik tapi hati Rasulul hidayah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unik ya suaranya ya. Ketika assalamualaikum besar, assalamualaikum warah. Kecil ketika nyanyi. Ya Habibal Qalbi Wadalul Baraya. Enak ya, asik goyangnya loh. Bang Ari, ada pantun. Apa itu? Cakep. Jalan-jalan ke kota Jambi. Cakep. Melihat pembangunannya bagus sekali. Mantap. Tidak usah kita ragukan lagi. Jack TV lah yang pas di hati. Asik. Saya juga ada pantun. Apa? Sore-sore Kang Seduo. Mau ngapoin? Mau buko? Belum selesai. Sore-sore Kang Seduo. Karena becek tidak jadi. Terus aku pergi ke yang lainnya. Oke, wes saya enggak bisa pantun. Ada lagi lah pantun. Oh, ada lagi. Apa itu? Kalau ingin mencuci baju. Cakep. Cucilah di sungai sana. Oke. Kalau ingin Jack TV ini semakin maju, ayolah kita dukung bersama-sama. Asik. Keren ya. Boleh lah tambah ciek lagi. Ilaha illallah. Iya, boleh. Sungguh indah si kumbang jati. Bagus. Kesana kemari tanpa diundang. Cakep. Sungguh saya senang dan terharu sekali. Karena bersedia mengikuti audisi di sini. Asik. Mantap. Pinter loh. Itu menyiapkan pantun berapa lama? Ini di sinilah. Di sinilah. Di sinilah nyiapin pantun. Tanpa membuat konsep langsung sini. Ini pengaruh bulu mata palsu tuh mungkin enggak. Panjang dan dulu tuh. Puasa kita harus semangat. Asik. Biji selasih, biji kedondong. Komentar dong. Silakan untuk Andika Kusuma. Assalamualaikum Anissa. Waalaikumsalam. Ini manggilnya Mbak atau siapa sih? Bisa jadi Mbak Anissa be. Oh Anissa be, biar lebih akrab. Mana tau cocok kan? Cie. Kebalik saya dong yang cie India. Komentarnya sih senang karena dari beberapa kali penampilan dari Solo Religi kayaknya cuma Mbak Anissa ini yang sadar kamera. Iya, betul. Pokoknya semua kamera di mana didatengin, pokoknya dihadepin semuanya. Udah gitu kalau untuk vokalnya sih di awal-awal bagus. Udah gitu pas akhir kayaknya keselek atau gimana gitu. Kayaknya kepikiran pantun kali ya. Mikirin pantun. Iya, mikir pantun tadi di ujung. Kan? Makanya kayak kalau di akhir-akhir malah yang kurang nunjukin karakternya. Kalau di awal enak banget. Itu kemudian aksi panggungnya juga, tapi sayang cuma di tengah doang. Iya, enggak jalan-jalan ya. Padahal coba jalan terus keluar Bali. Iya, udah gitu aksi panggungnya kemudian terlalu. Kalau untuk ke kamera sih bagus, cuman terlalu sering. Karena kan di yang nonton juga lumayan banyak nih, penuh tribunnya gitu sih. Oke, jadi kalau untuk lolos selanjutnya, sarannya jangan terlalu berlebihan, itu aja. Oke. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dong untuk komentar pertama dari Andika. Dan selanjutnya, Bapak Awakar sedikit tambahan. Atau Bapak ada pantun? Baik Ari, selamat ya Anissa. Iya Pak. Ya, sebetulnya kenapa saya bilang selamat, kayak gini ini bagusnya memang di humas kerjaannya. Asik. Karena alasannya Pak? Alasannya Anissa sangat pandai berpantun. Bahasa komunikasi yang efektif itu kan butuh. Jadi pemerintah sangat butuh komunikasi yang efektif. Jadi kandungan lokal salah satunya adalah pantun. Nah kalau pintar pantun ini bagus untuk di humas. Jadi juru bicara nanti. Jadi malu. Secara umum kelihatan cukup tadi aksi panggungnya juga bagus. Memang mungkin tadi juga karena kita juga di studio. Jadi Anissa juga jangan bermain sendiri aja dengan kamera. Kita juga ada penonton di sini. Jadi balance lah ya gitu. Untuk vokalnya lumayan. Makasih Ari. Oke okay, baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Abu Bakar. Wah, gimana mau enggak kerja di humas? Maulah. Enggak pakai pikir panjang lah, jual mahal lah dikit yuk eh. Kan sudah ditawari. Oh, langsung tuh lah dah. Oh iya, kesempatan enggak ada dua kali ya. Oke, baik, terima kasih banyak ya. Buat kedondong biji selasih. Udah dong, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Anissa.
Wah, saya suka nih kalau pesertanya aktif seperti Anissa ini, bagus sekali. Ya sudah kalau gitu pemirsa jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita akan langsung menampilkan penampilan dua tim rebana lagi yang akan berlaga atau bertanding di atas panggung ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Ramadan Berkah Season 2. Alan Wasyahlan. Terima kasih masih bersama kami di Ramadan Berkah Season 2. Ahlan wa syahlan. Nah, untuk Anda nih para wanita-wanita yang ada di rumah, penting banget yang namanya makeup yang ada di wajah Anda. Ingin gak sih makeupnya itu bertahan lama dan juga tahan terhadap sinar matahari dan kelembaban kulitnya itu selalu terjaga? Ayo gunakan yang namanya Aqua Beauty persembahan dari Pixi Truly Asian Beauty. Hanya dengan Rp27.000 saja, muka Anda dijamin kelembabannya akan terjaga, terlindung dari UV sinar matahari, dan pastinya makeupnya akan bertahan sampai dengan 8 jam. Wow, tepuk tangannya mana Ibu untuk Pixi? Dan langsung saja yuk kita menampilkan untuk peserta tim rebana yang ketiga yang akan bertanding sesaat lagi. Untuk itu, ini dia semangatnya mana untuk Ibu-ibu? Sumber Sari! 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 Ahlan wa sahlan bin Nabi, 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 khairul anamil arabi, khairul anamil arabi. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ubran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ubran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ubran. Ya Ramadan. Bulan puasa, bulan suci Ramadan, itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Mari kita lakukan walaupun lapar dan dahaga, itulah yang sabar, yang takwa.
baginya dapat ampunan. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Telah sempurna sebulan lamanya, jika telah sempurna sebulan lamanya, tunaikan zakat pada fakir dan miskin agar sabar, yang takwa baginya dapat ampunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, itu dia penampilan dari ibu-ibu Sumber Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Studio 2, mana tepuk tangannya dong untuk ibu-ibu dari Sumber Sari. Baik, kita masih tersisa satu grup lagi yang akan bertanding di atas panggung ini, pemirsa. Jadi, seperti apakah penampilan dari tim Rebana atau grup kita yang kedua? Silakan untuk bersiap-siap mengambil posisi, ya. Boleh ikutin saya, karena saya juga ingin bercerita sama nih kameramen saya ini loh. Nih, riwah ya jadinya ya. sini deh. Hasan, kemarin katanya ada saudara kamu yang sakit ya, sakit terus bingung mau kemana. Nah, saya mau informasikan untuk Hasan,
berobatlah ke Mitra Hospital karena di sana akan melayani sepenuh hati, karena seluruh karyawan-karyawan baik dari perawat maupun dokternya itu sangat ramah sekali. Dan ini Hasan, yang lebih bagus lagi dari Mitra Hospital ini menerima peserta BPJS dan akan dilayanin dengan sebaik-baiknya dan sampai sembuh, sehingga ketika di Hari Raya Idul Fitri Hasan dan keluarga bisa berkumpul bersama-sama lagi. Untuk itu jangan ragu lagi ya untuk berobat ke Mitra Hospital. Baik, kalau begitu kita akan langsung aja melihat penampilan dari peserta atau tim rebana yang terakhir. Untuk Anda semua, ini dia peserta dari Nurul Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suci Ramadan, mari kita renung.
walaupun lapar dan dahaga, itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. La 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 la. Jika telah sempurna sebulan lamanya, jika telah sempurna sebulan lamanya, tunaikan zakat pada fakir dan miskin agar mereka merasa bahagia. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. La 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 la. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, itu dia penampilan dari Nurul Khair. Ada lagi? Cukup? Cukup. Kalau begitu langsung yuk geser ke sana. Dan saya mengundang untuk tim dari selanjutnya untuk bisa bergabung sama saya yuk. Yang sebelumnya nih, dari ibu-ibu Sumber Sari. Boleh ibu-ibu ambil posisi di samping Ari yuk. Dan pemirsa, kira-kira seperti apakah komentar dari para komentator yang akan memberikan komentar dan masukan kepada masing-masing tim rebana kita hari ini. Dan senang sekali loh saya dengan tim ibu-ibu yang ada di atas panggung ini. Semangatnya itu loh, mana tepuk tangannya dong. Terutama untuk ibu-ibu dari Sumber Sari ini, wah. Ibu loh, ini saya salut sama ibu. Ibu ini besar sekali rebananya. Besar dan ibu yang paling santai. Macam tidak ada beban. Nanti dilihat aja loh di TV bagaimana penampilannya. Padahal itu berat loh. Cuman mana jauh lebih berat, Bu? Berat reban, beban rebana tadi atau beban hidup? Berat beban hidup. Oh, beratlah beban hidup. Ya udahlah kalau gitu. Nah, untuk teman-teman saya sebelah sini bagaimana? Sehat semua? Sehat semua? Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah, haknya itu loh, ya Allah. Puasa paham lah ya. Suka loh senyumnya, keren. Satu-satunya tim rebana yang rajin senyum ini. Tapi ada sih dua orang yang tidak ada senyum, tapi tertutupi dengan yang lainnya. Tepuk tangan dong. Ya sudah, kalau gitu kita langsung aja untuk komentar ya. Untuk kita silakan untuk Ibu Haja Zubaidah. Silakan. Terima kasih Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Iya, masih semangat ibu? Ya, walau penampilannya kurang senyum, kayaknya betul kata Ari tadi, kayak ada beban yang dipikirkan. Ya ibu-ibu, enggak ya? Iya, masalah penampilan
oke, heboh, pakai rebana yang paling besar itu drum band gitu ya. Untuk vokal, vokal kurang maksimal, kurang powernya, lebih ditingkatkan lagi ya ibu-ibu. Kekompakan, saya rasa kompak, oke, keren, bajunya bagus, ya, cuma itu. Baik, yang kedua untuk tim dari Nurul Khair, seperti apa? Ya, assalamualaikum adik-adik. Ya, semangat ya walaupun puasa ya. Ya, untuk vokal bagus, lebih ditingkatkan lagi. Masalah kekompakan, oke, kompak. Senyumnya, ya, senyum semua. Iya. Kayaknya tidak ada yang dipikirkan. Iya. Iya. Ya, mungkin lebih ditingkatkan lagi, semoga sukses pada hari ini. Ya, cuma itu, Ari. Oke, baik, terima kasih banyak Bunda. Boleh tepuk tangan dong untuk Bunda kita yang pertama. Dan selanjutnya mungkin ada tambahan Bapak Abu Bakar, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu. Ya, meskipun siang tapi masih tetap semangat ya, Bu ya. Iya. Tadi sudah disampaikan oleh Hajah, Ibu Hajah Zubaidah. Sama, kami juga sependapat demikian. Cuman mungkin ada sedikit saran saja. Mungkin supaya lebih harmoni, instrumen sama vokal itu ketika vokal sedang menyanyi, mungkin instrumennya bisa powernya diturunin sedikit. Gitu ya. Supaya vokalnya juga lebih enak didengar. Jadi jangan ditabrak terus gitu. Tapi ketika memang sedang instrumen main, enggak apa-apa instrumennya kuat gitu. Gitu ya, meskipun vokalnya pakai mic, tapi tetap juga harus seperti itu. Nah, kemudian satu lagi, karena ini juga ada syair yang dibacakan dalam bahasa Arab, sebaiknya memang kita harus pahami juga. Tadi ada saya mendengar menyebut ghufron itu menggunakan alif, ufron atau ain, ufron, itu semua kan salah. Ini sebetulnya domainnya Bu Hajah ini, tapi enggak apa-apa ya Ari ya. Saya apa-apa. Masuk dikit ya, ya, karena buat nambah-nambah aja. Jadi gunakan yang benar itu ghufran. Jadi dengan maaf, ya, ampunan dengan ampunan. Ji'na ilaina bil ghufran. Semoga kita dimuliakan dengan ampunannya Allah. Jadi bil ghufran. Kini itu aja ya ibu-ibu ya, semangat terus. Mudah-mudahan semua jadi juara. Demikian Ari. Amin. Aduh, bangkrut Jek TV kalau semua jadi juara ya. Senyumnya mana? Sok cantik. Oke. Okay. Yaudah kalau gitu pemirsa langsung aja ya kita istirahat sejenak. Karena setelah ini kita akan menampilkan dua lagi di peserta yang tersisa di Vokal Solo Religi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Ramadan Berkah Season 2. Ahlan wa syahlan. Masih bersama kami di Ramadan Berkah Season 2. Ahlan wa syahlan. Dan pemirsa, sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama-sama seperti apakah penampilan dari peserta selanjutnya untuk kategori Lomba Vokal Solo Religi. Seperti apakah penampilannya? Langsung saja yuk. Ini dia penampilan dari peserta atas nama Nela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
du'a li kulli am Rabbi taqabbalna Ya Rabbi balighna Balighna Segitu aja tepuk tangannya untuk Nela. Mana tepuk tangannya dong? Nela, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, gimana setelah tampil kamu tadi, udah lega perasaannya? Alhamdulillah lega. Tinggal di mana Nela? Di. Loh, saya kan tanya tinggalnya di mana? Di Mendalo. Di Mendalo. Oh, sekarang sekolah atau? Kuliah semester 4. Kuliah semester 4. Gimana? Lumayan. Ya, 2 tahun lagi Bu nunggunya, Bu. Nela. Ya. Jurusan apa? Jurusan Hukum Keluarga Syariah. Hukum Keluarga Syariah. Oh, iya. Pastinya harus bisa sedikit-sedikit dong berbahasa Inggris, benar ya? Saya mau tanya dong, bahasa Inggrisnya aku cinta kamu apa kalau kamu tahu? Enggak, saya mau tanya, mau ngetes aja, bisa enggak dia? Apa? I love you. I love you too. Loh kenapa Bu? Saya kan tanya, dia kan ngomongnya I love you ke saya. Jawabannya apa coba? Judul lagunya Via Valen yang lagi hit sekarang apa coba kalau kamu tahu? Via Valen, judul lagunya? Sayang. Kenapa sayang? Loh kan dia manggil saya Bu. Ah, kenapa? Bulan puasa? Usaha dikit apa-apa lah dah. Yaudah langsung aja yuk, dewan juri, komentar yuk. Kamu gak ada kedip loh ngelihat dia loh. Assalamualaikum Nela. Waalaikumsalam. Vokalnya bagus banget. Alamatnya udah tahu ya. Vokalnya bagus banget, gak berlebihan juga, sadar kamera juga, tetap fokus ke nyanyi juga sama yang di studio. Kemudian untuk tahu tempat-tempatnya buat nahan emosi. Jadi sebenarnya dia bisa nih sanggup kayaknya nadanya ditinggiin lagi. Cuman dia tahan banget tahan buat ngenakin lagunya. Ya itu aja sih. Bagus yang nggak bagusnya nggak ada. Cari dong celahnya ya. Dong. Yang nggak bagusnya satu ada dirimu di situ. Oh. Oh jadi itu tujuannya. Oh, iya, oke, kita akan bersengsara sehat ya bro. Oh. Oke. Terima kasih. Ya, badan boleh tinggi tapi mungkin akal saya lebih panjang dari Anda. Oke, untuk Bapak Abu Bakar ada yang ingin ditambahkan Bapak? Silakan. Assalamualaikum Nela. Waalaikumsalam Pak. Iya, bagus sekali ya vokalnya. Alhamdulillah. Dengan aksi panggungnya juga sangat harmoni. Jadi pertahankan terus, mudah-mudahan bisa sukses. Amin. Baik, Nela terima kasih banyak ya. Iya, by the way, orang tua kamu profesinya seperti sebagai apa? PNS. Oh PNS orang tua. Oh saya kira tadi tukang kebun. Kenapa coba saya katakan begitu? Kenapa? Karena kamu telah berhasil menanamkan benih-benih cinta di hati aku. Hai. Usaha mam. Lama, hampir 2 tahun jomblo mah. Oke yaudahlah, Nela terima kasih banyak ya. Hati-hati, kamu hati-hati dong turunnya. Yuk hati-hati.
Oke, okay, ya. Elok tapi cepat pula jalannya. Ya udahlah kalau gitu pemirsa jangan kemana-mana ya. Kita langsung nih melihat penampilan peserta selanjutnya. Setelah Danela, langsung saja yuk. Ini dia peserta atas nomor. Nunggu ya. Saya juga lagi nunggu orangnya. Sandra. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyarah sadari Qur'an, himla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyarah sadari Qur'an, himla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Rahman, Rahman, sa'idni ya Rahman, isyarah sadari Qur'an, himla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyarah sadari Qur'an, himla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyarah sadari Qur'an, himla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Ya Nur, ya Nur, ya Muhkamu, ya Tanzil, li Muhammadi an Jibril, mi Rabbil Arshi dalil, lil alami wal insan. Takbir, takbir, lil hafidhi wa huwa saghir, wa yamilu fajara liyunir bitilawatihil akwan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyarah sadari Qur'an, himla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'idni ya dari Qur'an, himla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Allah, Allah, Allahumma ajma'na bi kitabika wanfana waj'al lana hisna wa hudana badan wa Qur'an. Rahman ya Rahman, Rahman ya Rahman. Terima kasih. Wow, Sandra, suaranya bagus loh Sandra. Boleh agak geser sedikit? Ya, saya takut nanti Nela cemburu loh. Oke. Okay. Sandra, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, makin cantik kamu makin sini ya. Yaudah kalau gitu kita langsung dengerin komentar dari dewan juri, oke? Okay? Silakan yuk untuk Bapak Abu Bakar untuk komentarnya Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Vokalnya cukup baik, cuma kelihatan agak grogi ya. Iya, grogi. Iya, jadi kurang harmoni sama instrumennya, musiknya. Tapi saya yakin nanti kalau terus-terus latihan, insya Allah mudah-mudahan akan jadi lebih baik. Ya, Sandra ya, selamat ya. Makasih ya. Ari. Oke, terima kasih Wak, lagi terima dan kasih. Lagi. Belum bisa mengendalikan grogi ya, nervous. Ada yang mau ditambahkan untuk Andika, silakan. Assalamualaikum, Sandra. Waalaikumsalam. Oh ini, siapa kamu sebenarnya? Jadi surat. Heta Saha. Waalaikumsalam. Ngerok tiba-tiba Sandra. Yeah. Efek puasa kali. Puasa. Alasannya puasa ya. Bener, grogi. Kayaknya grogi udah gitu. Gak pas juga, iya bener harmoni dari suara sama lagunya gak masuk. Kemudian untuk aksi panggungnya juga. Jadi terus belajar sama nanti sahur nonton. Ya biar bisa koreksi juga ya. Siap, terima kasih Babang Tanpan, Andika, kangen Ben. Terima kasih ya, cantik ya, Sandra ya. Yaudah kalau gitu pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah jeda pariwara berikut ini kami akan bagi-bagi hadiah yang pastinya dipersembahkan oleh para sponsor yang udah mendukung acara. Untuk itu tetaplah bersama kami di Ramadan Berkah Season 2. Alan wa Syahlan. Balik lagi bersama kami pemirsa di Ramadan Berkah Season 2. Ahlan wa syahlan. Nah, saya ada pertanyaan nih, karena saya akan bagi-bagi hadiah persembahan dari para sponsor. Pertanyaan pertama langsung aja ya. Di manakah ditayangkan Ramadan Berkah Season 2? Sini maju bos, sini maju. Satu orang. Ya sini. Ya. Nama siapa nama? Tia. Tia, oke okay, Tia. Kepanjangannya adalah Tiati di jalan. Mbak Tia, di manakah ditayangi yang namanya Ramadan Berkah Season 2? Di Jek TV. Di mana? Jek TV. Hah? Jek TV. Hah? Di Jek TV. Jek TV apa? Inspirasi Gito. Inspirasi Gito. Ini dia ada tiket gratis masuk ke Kampung Raja. Ah. Pertanyaan kedua, sebutkan 4 sponsor yang mendukung acara Ramadan Berkah. Ayo, oke baik sekali-sekali coba bolehlah. Bu jangan nunjuk, langsung maju aja ya. Tapi setelah ini paling terakhir saya pengen daerah sini. Ya sini udah. Nama siapa? Ibrahim. Ibrahim. Oh nama tempat lah. Mas Ibrahim, sebutkan 4 sponsor yang mendukung acara kita. Elzata, Asian Agri, Sriwijaya Air, sama Rick Kitchen. Rick Kitchen bolehlah. Ini dia persembahan dari Pixie, Truly Asian Beauty. Dan terakhir, nih siapa yang bisa jawab pertanyaan saya langsung ke depan ya? Dengarkan ibu. Yang kedua. Harga 1 kilo cabai Rp35.000. Ibu Haja Zubaidah membeli tomat sebanyak 4 kilo. Di mana 4 kilo tersebut terdapat isinya sejumlah 30 biji atau 30 buah. Dari rumah Ibu Haja berangkat dari jam 6 sampai dengan jam 9 baru sampai karena macet di jalan. Pertanyaannya, siapakah nama Humas Seda Kota Jambi? Sini banyak. Kok saya gregetan. Assalamualaikum, dengan ibu siapa? Ibu Supriyani. Ibu bahagia dong mukanya bu. Ibu Supriyani. Saya serasa di acara-acara peduli-peduli gitu ya. Jadi sehat Bapak Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pekerjaan Bapaknya apa Bu?
Ibu mukanya syahdu ya, melo banget mukanya. Aman ya Bu ya. Tadi sahur masa apa Bu? Kenapa Ibu? Kenapa? Ayo cerita aja, cerita. Kenapa? Ada masalah Bu hidupnya Bu? Masa apa Bu? Ibu jangan nangis. Masa apa? Bau Bu, napas saya Bu? Tutup hidung ibunya. Yalah. Bu, siapa nama Humas Setda Kota Jambi? Abu Bakar SH. Apa? Abu Bakar SH. Siapa Bu? Makin habis suaranya. Yaudah kalau gitu langsung yuk. Nah, Bapak silakan bisa menyerahkan hadiahnya. Tepuk tangan dong, hadiah tersebut dipersembahkan oleh Azila Muslim Square. Iya, cibu salaman sama Bapak Abu Bakar. Oke, baik. Habis. Tepuk tangannya mana Bu untuk sponsor kita? Pemirsa, tibalah kita di penghujung acara hari ini. Dan sesaat lagi kita akan mengetahui bersama-sama kira-kira siapakah dua tim rebana yang akan lolos ke babak selanjutnya. Dan dua peserta lomba solo religi yang akan lolos juga ke babak penyisihan selanjutnya. Ibu, rebananya masih ada? Boleh dipegang untuk gendang-gendangnya nanti? Ya, saya minta semuanya pegang rebana masing-masing agar meriah dan seru. Baik, pemirsa, saya akan mengumumkan untuk lomba solo religi terlebih dahulu yang lolos ke babak selanjutnya. Dua juri telah berhasil mencari atau mendapatkan dua peserta, di mana dua peserta tersebut dipastikan lolos ke babak selanjutnya dengan beberapa catatan. Di antaranya, peserta pertama atas nama Amelia mendapatkan komentar dari dewan juri agar bisa mengendalikan emosi dan rasa grogi ketika di atas panggung. Penguasaan panggung juga harus ditingkatkan dan harus belajar kembali untuk berkomunikasi dengan kamera yang ada di studio. Tapi secara keseluruhan, penampilan Amelia cukup baik. Anissa, penampilan kamu di awal aman, tapi semakin lagu yang akan kamu akhiri sedikit keteteran dan terlihat bahwa kurangnya maksimal penampilan kamu pada hari ini. Untuk eye contact bersama kamera cukup baik, aksi panggung bagus sekali, dan didukung dengan busana yang sangat luar biasa sehingga penampilan kamu hari ini bisa dikatakan maksimal. Selanjutnya, Sandra Mutia, suara kamu bagus, tapi sayangnya kategori dari suara kamu pada hari ini goyang, dan itu artinya kamu terlihat grogi sehingga kurang bisa menampilkan penampilan yang maksimal. Padahal suara dan pemilihan lagu kamu sangat bagus. Dan terakhir, peserta atas nama Nella, suara kamu bagus, penampilan baik, aksi panggung tidak monoton, dan pastinya kamu bisa mengendalikan emosi. Itu yang diucapkan oleh dewan juri atas nama Andika Kusuma.
dan dewan juri memutuskan yang berhasil masuk ke babak selanjutnya untuk vokal solo religi. Selamat untuk peserta atas nama selamat untuk Nela Firdayati, kamu berhasil masuk ke babak selanjutnya. Masih ada satu tiket kembali yang akan diberikan oleh dewan juri kepada salah satu peserta dari tiga yang masih menunggu keputusan. Dan peserta tersebut yang berhasil lolos ke babak selanjutnya. Adalah peserta atas nama selamat saya ucapkan kepada Anissa, kamu lolos ke babak selanjutnya. Baik, itu dia untuk dua peserta yang telah berhasil maju ke babak selanjutnya. Di antaranya ada Nela Firdayati dan juga Anissa. Dan selanjutnya saya akan mengumumkan dua peserta tim Rebana yang lolos ke babak selanjutnya. Di antara empat peserta yang bertanding di atas panggung yang berhasil lolos ke babak selanjutnya adalah Al Amin. Mendapat komentar dari dewan juri, penampilan Anda kurang senyum. Untuk tabuhan lumayan kompak, kostum sangat maksimal dengan pernak-pernik India He. Untuk itu, mana semangatnya dari tim Rebana Al Amin. Selanjutnya BKMT Jambi Selatan, tabuhan yang sangat kompak, suara vokal perlu ditingkatkan untuk powernya, tetapi sejauh ini artikulasi dan pengucapannya bagus. Baju yang dikenakan meriah dan pastinya enak sekali ketika dilihat di kamera. Secara keseluruhan, penampilan dari BKMT Jambi Selatan dinilai maksimal. Saya minta tepuk tangannya mana untuk BKMT Jambi Selatan. Dan selanjutnya, Ibu-ibu Sumber Sari, di awal ketika tim dari Sumber Sari menabuh Rebana, ada beberapa atau ada satu yang miskomunikasi sehingga tidak terlihat kompak. Upayakan untuk tersenyum dan pastinya untuk power vokalis mohon ditingkatkan kembali.
untuk kostum cukup baik dan penampilan bagus. Tepuk tangannya mana untuk ibu-ibu dari Sumber Sari. Dan terakhir dari Nurul Khair. Penampilan Anda cukup maksimal dengan gerakan yang kompak, tabuhan rebana yang sangat baik, dan kostum yang sangat luar biasa. Dan dewan juri memutuskan yang berhasil masuk atau lolos ke babak selanjutnya adalah peserta dengan grup Rebana. Selamat untuk tim atau grup dari Nurul Khair. Silakan tim dari Nurul Khair, perwakilan atau vokalisnya maju ke depan. Dan selanjutnya kita masih ada satu tiket lagi untuk tim Rebana yang berhasil masuk ke babak selanjutnya, di mana tim Rebana babak selanjutnya ini akan masuk ke tahap seleksi yang kedua. Dan tim Rebana yang berhasil masuk ke babak selanjutnya adalah tim Rebana. Apakah Al-Amin atau BKMT Jambi Selatan, atau bisa jadi ibu-ibu Sumber Sari? Dan dewan juri memutuskan yang berhasil masuk ke babak selanjutnya. Selamat saya ucapkan kepada tim atau grup Rebana atas nama Selatan. Baik, itu dia untuk seluruh tim-tim yang udah masuk ke babak selanjutnya. Selamat sekali lagi yang belum berhasil, jangan berkecil hati, terus belajar dan berlatih, dan pastinya kita akan masih ada lomba-lomba yang akan kita gelar selama bulan suci Ramadan. Terima kasih pemirsa udah setia bersama kami, dan terima kasih untuk sponsor yang telah mendukung acara, di antaranya ada ASEAN Agri. Terima kasih untuk Dr. Haji Maulana MKM, Wakil Dewan Masjid Kota Jambi. Terima kasih juga untuk Bapak Air Syah Bandar selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi. Terima kasih untuk Kampung Raja Azila Muslim Square. Terima kasih untuk Mitra Hospital, Pixi, Lontar Papirus, Luminor Hotel Jambi. Terima kasih juga untuk Brownies Amanda, Edelweiss Decoration. Dan terima kasih banyak untuk Depot Bunga Samiaji. Terima kasih untuk ketiga dewan juri, di antaranya ada Ibu Haja Zubaidah. Terima kasih untuk Andika Kusuma. Dan juri tamu kami, terima kasih banyak untuk Bapak Abu Bakar selaku Kabak Humas Setda Kota Jambi. Terima kasih juga untuk teman-teman atau seluruh peserta yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih untuk Amelia, terima kasih untuk Sandra, terima kasih juga untuk Al-Amin. Terima kasih untuk ibu-ibu dari Sumber Sari, dan selamat kepada BKMT Jambi Selatan. Selamat untuk Nurul Khair, dan selamat juga untuk Anissa dan Nela Firdayati. Besok kita ketemu lagi pemirsa, pastinya dari jam 9.30 sampai dengan selesai, dan untuk sahur jam 3.30 sampai dengan selesai, pasti di Jek TV, inspirasi kita. Ari Giordani beserta seluruh kelabat kerja Jek TV bertugas mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan berkah season 2. Selamat menunaikan ibadah puasa.